Jadi ini namanya Pantai Lopoli. Dan ini kondisi Pantai Lopoli dan kemungkinan di sini akan dibangun kolam renang ya, menurut informasi yang kita dapatkan. Iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, di depan banyak warung teman-teman ya. Banyak warung. Jadi sini banyak warung menjual. Jadi teman-teman kalau ke sini tidak perlu bawa bekal ya. Karena di sini ada kopi, ada mie siram, ada cendol, dan ya banyak lah. Tinggal pilih. Ya, walaupun sederhana, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita jalan lagi ya ke sana. Kita lihat kondisi jembatan di Pantai Lopoli. Iya. Nah, ini adik-adik. Jual apa adik-adik ini? Iya. Oke, kita jalan ya. Oke, kita jalan lagi. Kita keliling di jembatan ini. Nah, di depan ini ada tong sampah ya, teman-teman. Artinya dilarang buang sampah ke laut. Jadi, taati aturan ya yang berada di tempat ini. Oke, kita jalan terus. Di sini pemandangannya sangat indah sekali. Mudah-mudahan ini menjadi rekomendasi buat teman-teman yang belum pernah berkunjung di sini. Dan saya juga baru kali ini berkunjung di sini ya. Yang kita lihat di sini ya, ada papan nih. Ada tulisan. Yuk, kita lihat apa ini tulisannya. Nah, jagalah hati apa? Jagalah kebersihan gitu ya. Oke, dan sana pemandangannya cukup indah ya. Kebetulan di pagi hari ini adalah hari kerja ya, sehingga di daerah ini, di tempat ini sangat sepi sekali. Oke teman-teman. Ya, kita jalan terus ya. Nah, di sana lihat ini ya. Oh. Sementara pembenahan ya di sini, teman-teman. Nah, di sana ada permandian air tawar yang namanya itu Kolam Watinginanda. Kolam itu letaknya di laut ya, sana dia. Jadi kalau teman-teman pernah melihat postingan saya sebelumnya, di sana tempatnya ya. Nanti saya akan tampilkan sebentar. Ya, kita jalan lagi. Ini belum selesai semua, tapi sudah kelihatan. Dan sudah banyak pengunjung ke sini ya. Sudah banyak. Dan di tengah-tengah nanti kabarnya akan dibangun restoran. Ya. Oke, kita jalan terus ya. Iya, kita jalan mengelilingi. Nah, ini banyak sekali tong sampah. Teman-teman ya, mohon diperhatikan dan mohon jaga kebersihannya kalau ke sini. Nah, sudah disiapkan tong sampah, jangan lagi buat apa? Jangan lagi membuang ke laut. Ya. Oke, kita jalan terus. Nah, kita lihat ini suasana di sini. Di tengah-tengah, nah itu ada pengunjung ya, tapi tidak seberapa banyak karena hari kerja hari ini. Oke, ya, kita mundur saja ya, karena tidak enak orang lagi kerja di sana. Oke, kita keliling kembali. Nah, teman-teman, ya, oke. Mudah-mudahan teman-teman yang belum pernah ke sini, silakan ke sini. Indah sekali, dan saya juga baru kali ini ya ke sini. Ternyata memang indah. Nah, oke, teman-teman. Oke, kita simpan kamera dulu ya. Iya. Ya, semoga saja teman-teman yang belum pernah ke sini dapat ke sini juga ya, seperti saya hari ini.
Dan ya, oke. Okay. Ya, perjalanannya cukup melelahkan kalau dari kota Wawau sekitar 40 kilo lebih ya. Teman-teman, 40 kilo lebih ke sini. Ya. Ya, oke okay, teman-teman yang belum pernah ke sini, semoga dengan melihat tayangan ini dapat tertarik ya, walaupun belum selesai tapi cukup menarik untuk bagi teman-teman yang suka berfoto. Ya. Dan di depan saya itu katanya akan dibangun restoran ya. Dan rumahnya juga di tengah-tengah itu belum selesai. Kabarnya akan dibangun 5, jadi 3 lagi. Dan sekarang baru terbangun 2. Ya, oke okay, teman-teman. Jadi kalau dari sini ke Pantai Lapoli itu hanya berkisar sekitar 1 kilo ya, 1 kilometer saja. Ya. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan. Ini teman-teman pagi ya sekitar jam 8, jam 9 pagi ya, sampai jam 9 pagi ini. Jadi kalau Anda mau ke sini dan ingin suasana seperti ini itu jam 9 pagi. Saya ke sini. Kalau jam 9 pagi kita ambil spot yang arah ke sana, arah Watiginanda itu bagus sekali. Kecuali kalau kita arah ke Mambulu itu agak silau karena matahari dari sana. Oke, kita jalan lagi. Kita nikmati suasana pagi hari ini. Iya. Oke. Terlalu banyak oke-nya ini. Jadi kalau kita melingkar ini ya kalau sekitar 600 meter ya kemungkinan ada jaraknya untuk keliling dari jembatan ini. Jadi sini teman-teman dilarang duduk di atas pagar. Ada tertulis itu ya, dilarang duduk di atas pagar. Jadi kalau sini hanya untuk jalan saja. Bisa duduk, tapi duduk di lantai. Nah itu sana proses pembangunannya. Dan ternyata di atas atap sana ada meriam ya. Baru perhatikan, ada 2 meriam itu. Disimpan di atas atap ya. Entah apa artinya, nanti kita tanya masyarakat di sini. Kalau kita ke sini lagi ya. Ini sementara pembangunan. Ya. Nah ini ada, dilarang duduk di atas pagar. Ya. Oke teman-teman, dari Pantai Lapoli, saya Rinsua mengucapkan terima kasih banyak telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dengan suasana yang berbeda. Wassalam.